Panggilan hangit untuk Lisa Surihani. PS, J tak bersalah. Artis sombong, artis belaga. Siapakah artis itu? Jom kita dengarkan. Panggilan hangit. Hello Lisa. Saya. Sorry ni Kak Irma dari. Tak apa. Tengah busy ni syuting. Ada masa sikit kan nak cakap kan? Sekarang ni boleh bercakap lah. Iya kan. Semalam kan Lisa punya apa tu walkathon Walk for Children tu kan? Ada kakak seorang ni nama dia Kak Mas, dia datang dari Rembau. Betul, semalam dia ada join juga Lisa punya Walk for Children ni. Dia dah datang dekat kita orang punya office sekarang ni, duk mengadu-ngadu. Dia cakap Lisa macam tak berapa layan dia. Ya ampun. Okay, Lisa macam seriously terkejut sekarang ni dengan dengar Lisa cuba melayan semua orang semalam. Tu sebab dia kata dia datang dengan satu family, dia semua datang dari Rembau, siap bawa macam-macam barang lah dia nak bagi dekat Lisa. Ya, Lisa faham. Tapi Lisa sekarang ni rasa terkejut sekarang ni dengan statement akak lah. Sebab Lisa cuba melayan semua orang semalam. Okay, macam ni. Sebab kakak Kak Mas ni ada dekat sini tau. So, kalau Kak Irma panggil, Kak Mas ni cakap dengan Lisa boleh? Boleh. Eh, tolong panggilkan Kak ni, Kak Mas tu tadi. Kak Mas. Cakap dengan dia terus. Yelah. Sekejap, Lisa. Tak apalah, akak dah kecil hati dah macam ni. Tak apa, cakap terus dengan Lisa. Hello, Lisa. Hello, hi. Hi. Ni akak, Kak Mas dari Rembau. Okay. Semalam akak duk panggil-panggil Lisa. Lisa tak pandang buat akak. Akak datang di jauh buat anak-anak bila, akak. Tak? Daripada mahkamah sampai jalan parlimen. Akak panggil-panggil anak-anak akak pun tolong kejar juga Lisa buat tak tahu je. Lisa tak ada pernah nak berniat nak buat tak tahu dengan orang akak bila panggil orang panggil Lisa. Akak bawa hadiah untuk Lisa lagi. Saya buat walkathon tu saya jalan sama-sama dengan orang akak. Kalau saya tak terdengar saya minta maaf sampai akak sampai pergi. Pasal cakap Lisa sengaja tak layan akak ke? Sebab akak betul-betul minat Lisa. Support Lisa, panggil-panggil Lisa buat tak Lisa, tahu je. Lisa hargai. Takkanlah Lisa sengaja buat tak tahu, Kak. Lisa jalan sekali dengan orang, Kak. Akak sampai suami akak panggil-panggil Lisa pun, Lisa. Akak, Lisa sanggup, Kak. Lisa sanggup kalau akak sudi. Lisa sanggup boleh jumpa dengan akak. Tak apa, no problem. Dahlah. Tapi tak pernah Lisa tak buat apa, sengaja nak buat tak tahu ni orang. I don't do that. Tak apa, tak macam ni lah. Akak panggil suami akak lah kalau tak percaya. Lisa bukannya tak percaya dengan akak. Tapi akak pun tak percaya dengan Lisa sekarang ni. Tak apa. Abang cakap dengan ni, bang. Assalamualaikum, Lisa. Waalaikumsalam, bang. Ini saya suami kepada Kak Mas tadi. Apa, orang rumah saya ni sedih sangatlah sebab dia minat dekat Lisa kan. Lisa apa tu hargai, bang. Dengan sejujur hati Lisa appreciate, Lisa hargai. Yelah. Tapi bukannya Lisa dengan sengaja tak nak dengar orang panggil Lisa. So, macam Lisa mana? jalan-jalan, mungkin Lisa tak ada dengar. Okey, Lisa bawa bertenang, Lisa jangan marah sangat eh. Tak, saya tak marah. Tapi saya sedih. Abang. Kalau saya sendiri sengaja tak nak dengar orang panggil, buat apa saya nak jalan dengan orang? Okey, abang. Saya sendiri jalan sebanyak 5 km juga semalam. Abang rasa abang lebih percayakan Lisa daripada isteri abang sendiri sebenarnya. Takkanlah, janganlah cakap macam tu, bang. Dia orang rumah abang. Jangan macam tu. Tapi seelok-eloknya, harap boleh dia faham juga. Tak ada, Lisa. Lisa tak sengaja langsung. Sebenarnya, tapi Lisa sampai kau Lisa ni. Sebab saya Lisa terkejut. Sebab sebenarnya, dia bukan orang rumah. Dia kawan kerja je. Abang ni pun, abang ada. Semalam berjalan dengan Lisa juga. Aha. Abang ni, abang Faizal daripada Hot FM. Ya, astaghfirullahaladzim. Sampai marah lagi. Yang berlakon mula-mula tadi J. Yes. Siap you J. Yang jadi isteri abang ni namanya Chad. Ya ke? Dan ini kami bertiga nak bagi tahu ya. Dah sekat hati. Lisa pun Lisa macam nak blur sangat. Lisa ingat semalam. Lisa Suriani, anda baru saja terkena. Okay, jap. Sebelum kita letak. Abang Faizal ni tak apalah nanti this weekend ni kena. J,
Siap you, Jay. Jay, you dengar. I tahu you sekarang ni dengar suara I. Babe, you kan kena, babe. You think? Hot FM AM Crew.